Pria ini bernama Sergei Piskunov. Ia adalah pelukis anti-genre dari Ukraina yang berkomitmen penuh untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip inti hiperrealisme untuk mendefinisikan kembali genre tersebut dengan karya-karyanya yang menakjubkan. Seniman Ukraina ini menciptakan antologi karya menakjubkan yang ia lihat sebagai ledakan emosi, memaksa seniman untuk membalikkan jiwanya dan meninggalkannya di atas kanvas. Latar belakang dan pendidikannya sebagai insinyur sistem komputer mungkin sangat berbeda dari karirnya sebagai seniman internasional yang memamerkan dan menciptakan karya secara global di Ukraina, Jerman, Inggris, AS, Swiss, dan sekitarnya. Tapi mungkin awal mulanya yang tidak biasa itulah yang membuat sang seniman begitu luar biasa. Karya seninya menekankan estetika yang memikat, sensual dan cabul, namun sangat intim dan pribadi. Apakah Piskunov melukis potret intim, adegan naratif, atau bahkan benda mati? Gayanya selalu didasarkan pada internal, psikologi orang, tempat, dan simbolisme.